Halo Splabbers, welcome back to Salam Sepati ke-9. Kali ini kita akan bahas hasil 8 besar dan jadwal semifinal Piala Asia 2024. Berikut bagian pertandingan 16 hingga 8 besar Piala Asia 2024. Mari kita lihat sekilas beberapa hasil pertandingan di 8 besar sebelumnya. Jordan menang tipis 1-0 atas Tajikistan dan lolos semifinal. Selanjutnya Korea Selatan menang 2-1 atas Australia dan susul Jordan ke semifinal. Sekarang mari kita lihat hasil pertandingan edisi Sabtu 3 Februari 2024. Di partai pertama, Iran versus Jepang, skor 2-1 dimenangkan oleh Iran. Berikut statistik pertandingan kedua tim. Dengan hasil ini, Iran menjadi negara ketiga lolos ke semifinal Piala Asia 2024. Selanjutnya, di partai kedua, Qatar versus Uzbekistan, skor sama kuat 1-1. Terjadi adu penalti berhasil dimenangkan oleh Qatar dengan angka 3-2 dengan keterangan penendang penalti sebagai berikut. Berikut statistik pertandingan antara Qatar versus Uzbekistan. Dan dengan hasil ini, Qatar menjadi negara terakhir lolos ke semifinal. Berikut daftar 5 top skor Piala Asia 2024 saat ini. Selanjutnya daftar 5 penyumbang asis teratas Piala Asia 2024 hingga hari ini. Adapun jadwal semifinal akan dimulai pada Selasa 6 Februari 2024, yaitu di partai pertama Jordan versus Korea Selatan. Kick off pukul 22.00 WIB, digelar di Ahmed bin Ali Stadium, live di eNews atau PCN Plus. Jadwal semifinal kedua akan digelar pada Rabu 7 Februari 2024, yaitu Iran akan berhadapan dengan Qatar. Kick off pukul 22.00 WIB, digelar di Altumama Stadium, live di eNews atau PCN Plus. Inilah sekilas info hasil 8 besar dan jadwal semifinal Piala Asia 2024. Semoga terhibur. Sekian dan terima kasih.